Halo, selamat sore teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya di channel Luxury Aglonema. Di sore hari ini, saya mencoba untuk unboxing, yang mana beberapa hari yang lalu saya membeli baby Angela. Nah, teman-teman, ini adalah baby Angela, yang mana Angela ini termasuk kategori salah satu aglonema koleksi ya. Berhubung yang usia remajanya itu sangat mahal, jadi saya beli yang baby saja. Yang mana ini seperti tampak pada layar monitor, masih ada daun pancing dan satu plus daun aktif ya. Mari kita buka terlebih dahulu. Nah, teman-teman, ini penampakan dari baby Angela. Angela ini mempunyai warna ciri khasnya, daunnya warna dasarnya hijau tua, dan tulang daripada daunnya itu berwarna merah, dan juga terdapat serpihan ya, bintik-bintik warna merah yang menyebar di semua area daun. Dan juga untuk serat daunnya, nanti kalau sudah beranjak remaja dan kedewasa, itu nanti serat daunnya berwarna merah tua. Tentu saja aglonema Angela ini adalah aglonema lokal ya. Jadi kalau aglonema lokal kan terkenal dengan kuat ya, tahan cuaca, karena memang sudah beradaptasi di cuaca kita ya. Nah, ini pengiriman ternyata memakai media lumut ya, yang mana seperti teman-teman ketahui, media lumut ini sangat bagus, cocok ya untuk cepat merangsang pertumbuhan akar. Seperti biasa, setelah unboxing saya buat campuran cairan anti germen 1 ml per 1 liter air, dan juga ditambah vitamin B1, yang mana fungsinya anti germen ini adalah untuk membunuh bakteri atau virus, dan juga dicampur dengan vitamin B1. Vitamin B1 ini manfaatnya yaitu mengurangi stres pada tanaman apabila tanaman itu khususnya setelah melakukan perjalanan ya, karena melalui kurir paket perjalanan. Semoga Angela ini bisa beradaptasi dengan lingkungan di tempat saya sekitarnya, dan semoga tumbuh sehat, bisa mencapai remaja dan usia indukan, dan juga semoga subur, bisa menghasilkan anakan-anakan perkembangannya. Demikian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.